ذات النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ بن عطاء الله الأسكندري شهد الله لهم الفاتحة. Buka surat 32 ya. 2, 4, 6, 8 boleh bawah. Buka surat 32, 8 boleh bawah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala musannif rahimullah ta'ala fi kitabih. Dan kata Syekh radhiyallahu an, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan akan dikau halnya dan tidak tiada menunjuk akan dikau atas Allah Ta'ala perkataannya. Dan bersahabat engkau dengan orang yang ada ia dengan lawanan demikian itu, iaitu orang yang tiada mengetahui ia melainkan Tuhannya dan tiada menunjuk ia melainkan atas suatu yang ubudiyah. Jadi yang lepas tu kita bicara pasal hijrah, nak berhijrah daripada yang tak elok kepada yang elok, yang baik. Nak berhijrah daripada yang baik kepada yang terlebih baik. Jadi hijrah kita ini mestilah dengan niat mata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-a'malu suwaratun qa'imatun wa arwahuha wujudu siri ikhlasi fiha. Bermula amalan yang kita buat tu, amal ibadat kita yang zahir ni, suwarun qa'imatun, dia ibarat badan yang terdiri, yang tertegak. Apa juga ibadat yang kita buat nampak dilihat dengan mata kasar, rokok, sujud, baca Quran, zikir, haji, umrah, semua kita nampak secara jelas. Itu dinamakan amal, amal ibadat zahir. Wa arwahuha, sedangkan ruh ibadat itu, wujudu siril ikhlasi fiha, wujud ruh ikhlas pada ibadat kita tu. Amal kita tu ibarat batang tubuh, ikhlas tu nyawa dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah. Siapa bercita-cita nak bertemu dengan Tuhannya di akhirat besok dalam keadaan Tuhan redha dia, apa jalan dia? Falyamal amalan salihan, naklah dia mengerjakan amal soleh. Amal soleh ni wasilah, jalan untuk sampai ke matlamat ubudiyah lillah. Matlamat kita ubudiyah, beribadat kepada Allah. Wasilah dia iaitu ibadat tu, amal ibadat tu wasilah. Amal ibadat ni badan, tubuh badan, kena ada nyawa dia. Dan nyawa dia apa? Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan mensyirikkan Allah
dengan segala sesuatu dalam ibadat. Syirik di sini syirik khafi, syirik yang tersembunyi seperti takabur, riya, ujub, hasad, dengki. Ini semua syirik-syirik khafi. Innamal musyrikuna najasun. Syirik ni najis, menyebabkan kita melakukan syirik khafi, apa nama, hati kita kotor, jiwa kita kotor. Jiwa yang kotor ni tak layak menerima nur daripada Allah Ta'ala, menyebabkan hati kita tu gelap. Jadi nak buat ibadat dengan penuh keikhlasan, membersihkan hati daripada sifat-sifat madmumah tadi ni. Jadi semua benda ni di ujung bincang kita bulan lepas, kalau kita nak dapat, mesti berkawan dengan orang yang baik. Itu cerita dia. Ulama' selalu sebut, bila dia sebut satu benda tu begini, last sekali untuk mencapai apa yang disebut, berkawanlah dengan orang yang baik-baik. Kalau secara bab sedekah, macam mana kita nak boleh bersedekah dengan mudah? Berkawan orang yang kaki sedekah. Bila cerita bab tahajud, macam mana kita nak bertahajud? Kawan orang yang kaki tahajud. Kalau kita nak jadi orang yang rajin main masjid, berkawan dengan orang yang rajin main masjid. Jadi kebaikan dia tu akan main kat kita. Jangan berkawan dengan orang yang sebaliknya, rosak kita. Kerana kawan ni tuan-tuan, dia memberi kesan besar dalam hidup kita. Kalau hampa tak percaya, hampa kawan dengan orang gagap, le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 l
minta nombor telefon dia, pergi ziarah dia selalu, telefon dia selalu. Ha, lama-lama dengan apa-apa gagap. Sebab kawan ni dia pengaruh. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi tanya anak-anak muda tu. Budak-budak sekolah harian yang umur 3-14 tahun, pasal apa dia pergi isap rokok, dia akan sebut kawan. Pergi tanya kaki rempit, pasal apa hampa merempit, dia akan kata kawan dia. Ha. Sebab tu bila kita berkawan orang jahat, tuan-tuan jaga-jaga. Mula-mula kita rasa pelik tau. Kita kaki semayang, lepas tu kawan orang tak semayang. Tak semayang tu kita rasa asin. Tapi lama-lama-lama tuan-tuan, dia ketagih tak mahu semayang. Orang tua kata makan nasi sejuk gulai perangat. Biasa makan nasi sejuk gulai perangat. Saya mula-mula main kedah tuan-tuan. Saya kena transfer. Saya dulu saya kerja Petaling Jaya. Dia buat tukar saya pergi ke Alustak. Kerja di apa, store Beratan Negeri Kedah. Tumpang duk rumah mak menakan saya. Dia nak bukit. Mereka ni buat bendang. Entah dapat rumah sewa, tumpang rumah dia. Pagi-pagi dia panggil, Sidik, awak mati, mainlah menyorok. Aku duk faham menyorok balik dinding, balik pintu. Rupanya menyorok di breakfast. Minum pagi. Tuan-tuan tahu apa menu dia? Nasi sejuk, gulai perangat. Nasi malam tadi tak habis tu, makan nasi tu. Gulai perangat. Perangat apa dan periuk-periuk tanah. Mula-mula gini geleman tu. Rasa kembang tekuk, tak rasa makan. Hari pertama nasi sejuk, gulai perangat. Hari kedua sampai hari ketujuh. Hari ke-8 cucuk kodok. Sini bagi cucuk kodok. Itulah cucuk pisang tu barang-barang dengan tepung. Duk goreng cucuk kodok lah. Mai hari ke-8 cucuk kodok. Nasi sejuk gulai perangat tak ada lah. Matih, awak Sidik, nasi sejuk gulai perangat tak ada ke? Tak ada Sidik. Dia pun makan habis nasi malam tadi. Bola-bola geli-geliman tu. Laba-laba ketagih tu. Hampa jaga. Dia buat benda begitulah, ibarat benda-benda tak elok ni. Mula-mula terasin bagi kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang jenis tu, lama-lama-lama kita dia heret sekali. Inilah yang nak dipesan oleh Syekh Ibn Atok dalam kitab hikamnya, dalam kita menjalani jalan-jalan kerohanian. Berkawanlah orang yang jiwanya hebat, orang yang baik-baik, yang boleh membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jangan kawan orang jahat. Antara kesan kawan orang jahat, tuan-tuan, kadang-kadang kita buat jahat, kita sangka baik. Kita berkawan orang tak semayang. Kita tinggal, tuan-tuan, kita main semayang maghrib dengan isyak.
Tiga lagi kita tak sembahyang. Kan? Tapi kita rasa kita bagus. Pasal apa? Kita banding kita dengan dia. Aku ada juga dua waktu maghrib dengan isya, dia tu terus tak sembahyang. Dia teruk pada aku. Jadi kita meninggalkan tiga waktu tu, kita rasa kita masih baik. Pasal kita bandingkan dengan dia. Ha, juga baik tak? Mayang apa, mayang asap. Kita rekaan kedua. Masa saya duduk tayak akhir tu, dia main belakang. Mayang asap. Saya bagi salam, dia bagi salam. Saya kata kat dia, mayang apa ni? Mayang asap. Mayang asap berkaan dari tempat. Hang buat berapa? Buat dua. Mana boleh dua, saya kata. Mayang asap empat. Saya ni ustaz ada juga dua. Di kedai kopi tu satu rekaat pun tak ada. Tahu dia. Dia banding dengan kedai kopi. Ya mampu. Ha, jadi kadang-kadang makna kata kejahatan tu sebab kita sentiasa membanding dengan orang yang lebih teruk pada kita. Ha, tak ada hal macam tu. Kita berkawan dengan orang yang baik. Bila kita kawan orang baik tuan, kita nampak kita sentiasa berkurangan. Aku main mengaji seminggu sekali ya. Kawan aku tu setiap malam. Ha, baru rasa kita kurang. Kan? Ha. Jadi apa-apa bila kita kawan orang baik, kita duduk nampak kita serba kekurangan. Kita akan cari jalan untuk menyempurnakan diri kita. Ha, tapi bila kita kawan orang jahat, kita rasa kita okey dah. Aku tak teruk mana, dia lagi teruk pada aku. Itu dia. Aku isap rokok ya, isap dadah lagi teruk. Oh, dia balik kawan tu. Mampu kita. Ni sebab itu Syekh Ibn Atok, dia nak bawa benda ni kepada kita. Katanya, la tasahab. Jangan engkau bersahabat. Tentu kena faham. Sahabat dengan mad'u. Mad'u ni orang yang kita nak tarik, nak dakwahkan. Dakwah siapa pun boleh kita dakwah. Tapi qarib, kawan rapat, sahabat rapat, yang ni kena kita pilih elok. Jangan cari kawan yang tak apa ni. Sebab apa Nabi pesan tuan-tuan, akhir zaman ni Nabi pesan akan berlaku satu zaman yang dinamakan ketika itu Yaumul Harj. Yaumul Harj ni tuan-tuan, hari sempit. Apa makna hari sempit? Kita nak buat ibadat payah tuan. Habis masa kita ditarik dengan urusan dunia. Sibuk pasal dunia ni sampai tak ada masa nak ke masjid. Tak ada masa nak buat ibadat. Sempit dalam urusan agama. Sibuk apa tu tahu, pagi petang, bu sana bu sini. Sedap-sedap nak main masjid berjemaah pun bayar. Nak mengaji pun tak sempat. Itu dia makan hari sempit. Nak baca Quran lagi payah. Itu nama hari sempit. Jadi bila ditanya sahabat kepada Nabi, bila masanya itu ya Rasulullah? Nabi kata, iza ya'la ya'manur rajulu jalisahu. Apabila makna kata seorang laki-laki itu dah tak aman dengan orang yang bersekududukan dengan dia. Orang yang rapat dengan dia dah tak aman. Kawan sendiri tipu, hutang tak bayar. Kawan sendiri fitnah kawan. Kawan sendiri burukkan kawan. Kawan sendiri yang rapat pun dah tak boleh percaya. Kalau kawan rapat tak boleh percaya, kawan jauh lagi payah tuan-tuan sekalian. Masa inilah kita nak cari kawan yang boleh bantu kita tuan-tuan untuk meningkatkan keimanan kita, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman yang Nabi sebut, saya ti'alan nasi sanawatun khada'atun, akan datang pada kamu satu zaman, iaitu tahun-tahun yang penuh dengan pembohongan. Bohong tak henti-henti. Yang paling menakutkan kita, yusaddaqu fi hal kazib. Orang membenarkan orang bohong. Orang bohong, orang mengaku. Orang iyakan. Wa kazzabu fi as-sadiq. Mendustakan orang bercakap benar. Jaga tuan-tuan, saya mengajak di masjid, apa, di sebuah surau dekat Alok Pongsu, Bagan Serai. Bendahari surau tu kena 85,000. Skema banyak sekarang tuan-tuan. Cukup ramai.
Sampai kita nak angkat telefon pun takut. Apa tak takut? Dia angkat telefon, dia jawab saja, dia kena macam kena pukau. Kawan tu suruh transfer, dia transfer duit, dia jadi macam kena pukau. Oh, dahsyat tuan-tuan zaman lah ni. Jaga-jagalah tuan-tuan. Ha, zaman yang dikata akhir zaman dengan penuh dengan pancar roba. Sebab itu kita nak memilih kawan, pilihlah kawan yang boleh bantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan berkawan dengan orang yang heret kita jauh daripada Allah Ta'ala. Pesan Cik Ibn Atok, la tashab, jangan engkau bersahabat. Man la yundihuka haluhu, orang yang tiada mendirikan akan dikau halnya. Hal ni apa? Kelakuan-kelakuan batin dipanggil hal. Ada hal yang elok, ada hal yang tak elok cara batin dia. Tapi kita boleh tengok cara zahir, kita boleh agak-agak. Contoh macam ni tuan-tuan. Kan? Contoh macam ni. Kawan tu beli kereta baru. Kawan tu jiran dia beli kereta baru. Kita kata kat kawan tu, aku dengar kawan hang beli kereta baru. Alah, hutang. Apa nak teka apa kata? Bila kata kat dia, dia tu beli kereta baru, dia kata apa? Alah, hutang tu. Ha, apa? Tuan-tuan nak teka apa hati dia? Dengki. Betul tak? Kita tak nampak hati dengki, tapi cara cakap tu, hati dia memang dengki. Ha. Mat, aku dengar kawan tu aksiden. Pada muka. Ya dah lah tu. Ha. Apabila makna kata, dia gembira dengan orang ditimpa bala, dia suka. Orang dapat nikmat, dia susah hati. Dengki lah tu. Tu dengki. Ha. Ha. Kita kata kat dia, Mamat, aku dengar kawan tu beli kereta baru. Dia lah, elok lah pun. Dan kereta dia tu selalu masuk workshop, dia belilah kereta baru. Dan kita cerita kat dia, Mat, aku dengar kawan tu accident. Allah kesian dia. Saya pun nak pergi ziarah dia sama. Itu makna okey. Kan? Daripada cakap dia, perbuatan dia, kita tahu hal dia elok atau tak elok. Kan? Sebab itu carilah, janganlah kita berkawan dengan orang yang makna kata hal dia, kelakuan dia tu tidak menunjukkan benda yang baik kepada kita. Kita boleh teka keadaan orang ni, pasal rasa perangai orang macam ni, sifat hasad dengki. Orang macam ni riak. Orang macam ni makna kata orang tu makna kata sombong, takabur. Cari orang yang sebaliknya. Kelakuan-kelakuan batinnya, kita nampak tawaduk, tak sombong. Kan? Ikhlas, tidak riak. Carilah orang macam tu. Jangan kita cari kawan-kawan yang tidak membangkitkan, membaikkan, makna kata boleh membantu kita dalam mengelokkan kelakuan-kelakuan batin kita. Wala yadulluka alallahi makhaluhu. Perkataan dia pula tidak menunjuk kita kepada Allah, tidak membawa kita kepada Allah. Percakapan dia tu, perkataan dia. Nah, kalau dia bersembang tu, dunia memanjang, tak ada sentuh akhirat langsung. Dalam percakapan kita dengan dia tu langsung tak sebut Allah Ta'ala, tak mengingatkan kita kepada Allah. Kita susahlah berkawan dengan orang tu. Habis masa ya. Cari kawan yang boleh membantu kita, mendekatkan kita kepada Allah, membawa kita beribadat kepada Allah, kata Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari. Jadi kalau kita nak buat perubahan hidup kita, kita carilah kawan yang boleh membantu kita ke arah itu. Itu maksud dia. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan akan dikau halnya. Dia ada dua, tuan, satu hal, satu amal. Amal ni amalan-amalan zahir. Hal, amalan-amalan atau kelakuan-kelakuan batin. Biasanya tuan-tuan, kalau batin elok, zahir elok lah. Kan? Zahirnya elok. Kalau batinnya rosak, teruk, maka makna kata zahirnya pun teruk. Allah ibaratkan macam sebuah pokok.
Alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Takkan kau lihat Muhammad, aku nak buat kamu contoh satu perkataan yang baik. Kata yang baik ni kalimah la ilaha illallah. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul berasulkan Nabi Muhammad. Orang yang yakin dengan Allah dan yakin dengan Rasul. Kasyajaratin tayyibatin, laksana pokok yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akar dia mencengkam bumi, pucuk menjulang sampai ke langit. Kelakuan batin kita tak nampak, ibarat akar. Yang zahir kita nampak ibarat batang, dahan, ranting, daun, buah. Dia tak? Ha. Zahir kita nampak dia rokok, dia sujud. Hingga Nabi kata, bila kau tengok orang tu berulang-alik ke masjid, saksikanlah dia orang beriman. Iman dia kita tak nampak. Duk di dalam hati dia. Tapi Nabi kata, kalau hang tengok dia diulang-alik, ulang-alik beradat main masjid, hang kata dia beriman. Ha, walaupun iman kita tak nampak, tapi dalil dia kita nampak. Apa dalil dia? Diulang-alik main masjid, zahir tu nampak. Macam karan lah kita tak nampak, tapi kita nampak lampu. Ha, karan nampak tak? Tak nampak. Macam mana hang tahu ada karan? Lampu menyala. Lampu menyala tu dalil adanya karan, walaupun karan tuan-tuan tak nampak. Ha, jadi apa yang kita nampak, batang, dahan, ranting, daun, membuktikan akak dia elok. Pokok ni akak elok ni, walaupun akak kita tak nampak. Tapi kalau tuan-tuan tengok satu pokok reput, batang reput, dahan reput, ranting reput, maka tuan-tuan kata akak dia mesti reput. Takkanlah akak elok, batang je reput. Mana mau dia. Ha, begitulah tuan-tuan. Bila orang tu hati dia buruk, kelakuan dia buruk, hakim tanya dia, pasal apa hang tumbuk dia ni sampai pecah muka? Saya tuan hakim, masa saya tumbuk dia tu, hati saya ikhlas. Agak-agak hati boleh terima. Hakim kata, ni karut. Hati yang buruk lah, hati jahat lah tumbuk orang. Ya. Ha, daripada batin tu dia melahirkan, makna kata perbuatan-perbuatan bangsa zahir. Yang batin dipanggil hal, yang zahir dipanggil amal atau amal. Amalan-amalan soleh terbit daripada hati yang kasih kepada Allah, hati yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bersahabat dengan orang yang tidak mendirikan akan dikau halnya. Kelakuan-kelakuan dia tak membantu kita mengelokkan kelakuan kita, tuan-tuan. Dan tiada menunjukkan akan dikau atas Allah perkataannya. Perkataan tu tak membantu kita, membawa kita dekat dengan Tuhan. Kalau jumpa-jumpa aja cerita dunia 24 jam. Cerita mengarut dia. Ha, jangan macam tu. Carilah kawan yang boleh bantu kita. Aku hantar, rasa lemah ni, badan tak apa nak sihat, ibadat pun kurang. Ha, dia cerita bab ibadat, macam mana kita nak meningkatkan ibadat. Ha, kan? Aku dengar situ dia buat daurah kitab, ha, Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, jom kita pergi. Ha, dia ajak kita pergi situ. Ha, sana aku dengar orang duk mengajak apa tajwid berbetulkan ni, aku pun tak tahulah tajwid aku betul tak. Dia ajak kita sama. Ada seorang doktor tuan-tuan. Doktor ni tuan-tuan sekalian, meninggal dah. Depa ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni bincang apa? Bincang pasal tahajud. Bila mai pukul tuan-tuan pukul 4 pagi, 5 pagi, depa hantar mesej, dah bangkit ke? Ha, grup-grup macam ni kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan masuk. Dia banyak membantu kita. Ha, membantu kita kawan-kawan supaya kita bangkit mendirikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ha, itu dia. Dan bersahabatlah engkau dengan orang yang ada dengan lawanannya. Cari sahabat lawan yang tadi.
yang tak membangkitkan hal kita, kelakuan kita bagi elok, bicari kawan yang boleh bantu kita bagi kelakuan kita bagi elok. Kan? Ha, jangan berkawan dengan orang yang macam tadi. Berkawan dengan orang yang lawanan dia. Carilah kawan-kawan yang boleh membantu menasihatkan kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan berkawan dengan orang yang membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kawan yang selalu nasihatkan kita. Ha, kalau kita tersilap, dia tegur kita. Kita ni makin dekat dah dengan kematian. Ibadat kita masih jauh lagi. Quran kita masih belum baca. Zikir kita macam mana. Ini semua bekalan-bekalan untuk kembali kepada Allah. Kawan yang selalu nasihat benda macam ni. Ha, bila kawan macam ni tuan-tuan, dia pergi meninggalkan kita, ha, baru kita terasa kehilangan dia. Dulu kalau aku nak main masjid, ada kawan duk main ajak aku pergi masjid. Kawan yang duk ajak dah lah tak ada. Kalau kawan biasa tu, kawan yang boleh mendekat kita dengan Allah, tambah kita nak buat kawan yang lama. Siapa dia? Seperti isteri kita, suami kita. Carilah isteri, bakal suami yang boleh bantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu dia. Tambahlah nak angkat pemimpin, ha, lagilah kita cari pemimpin yang boleh membawa kita dekat dengan Allah. Jangan mencari pemimpin yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena depa tu kesan dia besar dalam hidup kita. Kawan, suami, isteri, pemimpin, sahabat, handai, semua ni memberi kesan besar dalam hidup kita. Ha, jangan cari makna kata yang macam tadi, cari lawan dia. Ha, lawanan yang demikian itu, iaitu orang yang tiada mengetahui ia melainkan Tuhannya. Ha, dia tak tahu lain, dia kira Tuhannya. Semua main pada Tuhan. Sakit, Allah bagi sakit, sabar. Itu dia. Bila kita dapat nikmat, syukur banyak-banyak. Nikmat ni semua mai pada Allah. Daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah. Ha, kira lagu tu. Dia sikit tak pisahkan kita melainkan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku kat kita, semua dia ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Syekh bin Atha, li yukhaffif anka alamal bala ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala mubli laka. Mudah-mudahan penderitaan yang kamu tanggung itu akan menjadi ringan bila kamu sedar sebenarnya yang menguji kamu tu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita kena kesusahan, dia selalu nasihatkan kita, ni Allah nak uji kamu ni, Allah nak angkat derjat ni, sabarlah. Fa inna ma'al usri yusra. Lepas payah, insya-Allah senang. Ha, penghibur jiwa. Ha, bila kita dapat menjaga untung apa semua, jangan lalai sangat. Kekayaan, keuntungan pun ujian Allah Ta'ala. Tuhan nak tengok kita ni leka tak leka. Ha, dia jasa memperingatkan kita dalam hidup ni. Ha, carilah kawan macam tu. Ha, supaya dia boleh bantu kita tak terbabas dalam kehidupan ini. Ha, itu dia. Cari kawan yang macam tu. Ha, dia tak ada yang lain melainkan Tuhan. Sikit Tuhan, sikit Tuhan. Dan tiada menunjuk ia melainkan atas suatu yang ubudiyah. Apa pun, letakkan matlamat asal ibadah. Nak meniaga, jadikan meniaga sebagai ibadat. Kita nak pi mana? Nak pi berjalan apa sah? Jalan kita tu sebagai ibadat. Bila kita naik kereta dengan dia, dia selalu ingat waktu dekat dah ni. Tu apa nama tempat R&R tu tak jauh lagi. Kita berhenti situ. Kita sembahyang dulu. Lepas tu kita teruskan perjalanan kita. Bila pi kedai nak makan, cari kedai yang halal. Makanan yang halal. Dia selalu ingat kita tentang ubudiyah, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita ni tuan-tuan sekalian, matlamat satu ya, untuk ibadat kepada Allah. Jadi kawan ni dia sentiasa ingatkan kita, bukan dalam urusan ibadat dia, urusan duniawi. Jadikan makna kata hidup ni
sebagai beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah lillah dia kata. Dan adalah hikmatnya, hikmat ni cita-cita. Takluknya pada Allah. Apa pun dia pergi situ. Linnasi asbabun wa sababuna anil imani wal islam. Manusia ni banyak sebab, tapi sebab kita ni ialah iman dan Islam. Saya ni tuan-tuan, sejak akhir-akhir ni banyak gulungan motosikal ni mai ziarah pondok saya. Kadang-kadang mai 100 biji, ada kadang 50 biji. ERC, gulungan motosikal ni. Saya selalu ingatkan mereka. Taklimat-taklimat yang saya terima daripada Papua ni, alhamdulillah. Mereka tuan-tuan, sebelum naik motosikal tu, semayang subuh di satu masjid. Lepas semayang subuh, bagi taklimat. Lepas tu nak berhenti tak mana, nak rehat mana. Jalan saat masuk waktu duha, singgah satu masjid, semayang tu nak duha. Lagi jalan lagi, pergi makan. Bila makan ada baca doa, Allahumma barik lana lapa gini-gini. Lagi sampai pula masjid, semayang zuhur. Cerita pula semayang apa, jamak dan kasar. Sebelum naik motosikal tu benar tahu jamak kasar apa. Di situ dia apa bentuk anak-anak muda. Bagus. Dia apa pun tak ada naik motor laju-laju dah. Dia ada dia punya apa, ketua dia tu. Dia ada kawan pemanduan berhemah. Tu kata orang ni dia macam-macam pesen. Ada satu geng tuan-tuan daripada Putrajaya main motosikal ramai. Satu tahun tu saya lupa tahun berapa, masa berjalan tuan-tuan ni pak angkat tayar lah sampai ganggu lalu lintas. Sampai masjid Teluk Muruk tu dekat TLDM Lumut tu, dia pergi terjun dalam kolam masjid. Tok siap kelah kabut. Ini gulungan ni. Ni gulungan yang makna kata kita boleh gunakan tuan-tuan. Kalau anak muda minat bermotosikal, guna boleh. Bagaimana bermotosikal ni nak jadikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada depa hari tu depa tanya saya, apa hukum rempit? Di Kampung Gajah tuan-tuan, masjid kampung lama, masjid Kampung Gajah. Habis-habis saya buat kuliah, satu orang jumpa saya, "Ustaz boleh bagi masa sikit tak?" Dia kata boleh. "Nak pergi mana?" "Ustaz ikut saya." Saya sampai tuan-tuan di Kampung Gajah tu, ada satu dataran golok. Dataran golok ni dia ada replika golok Perak. Saya tengok motosikal banyak tuan, dekat 200-300 biji. Wow 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 wow. Dia kata apa jadi orang ni. Tiba-tiba keluar satu van sampai ke dataran golok. Jadi keluar satu orang pakai lebay. Dia buat keluar gitar tuan-tuan, dengan alat muzik dia semua cukup. Dia main 2-3 lagu. Motor yang banyak ni tuan-tuan berhenti, 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 berhenti. Dah jatuh sampai 100 lebih motor orang. Meningkat sampai 200. Dia buat 2-3 lagu, 3-4 lagu. Lagi ramai, lagi ramai. Kata apa pula majlis ni? Dia pun pegang mic. Saudara-saudara sekalian, dia kata, "Malam ni kita seperti biasa berhimpun di sini. Tapi malam ni ceramah tak ada," dia kata. "Yang ada cuma soal jawab. Soal jawab agama. Ceramah agama tak ada," dia kata. "Jadi kalau siapa nak bertanya, boleh. Dipersilakan, Tok Guru kita ada." Dia panggil saya Tok Guru. Bangkitlah satu orang, dia angkat tangan. "Assalamualaikum, saya nak tanya." "Apa soalan?" "Saya nak tanya, rempit ni haraikah, halaikah, haram?" Dia tanya aku dulu gitu. Masa tu tuan-tuan, keluar seorang abang. Kes dia lustak dah di mana. Gulungan rempit ni, dia pegang tepi keledar, dia katuk satu orang. Mempunyai ingat tak berlaku dia lustak? Saya aku takut, aku jawab tak kena, dia katuk kepala aku, mempunyai aku. Soalan dia, rempit ni halaikah haram? Kalau dia tanya tuan-tuan, dia jawab apa? Apa kata haram? Dia katuk kita mempunyai. Saya tak jawab soalan. Saya tanya dia, "Awak rempit nampak ni hebat dengar kah?"
Agak-agak rempit hampa ni hebat tak? Bagi saya rempit hampa tak hebat. Tak hebat terang mana pun dia kata. Hampa duk angkat tayar motor tu tak hebat. Sahabat-sahabat rempit lagi hebat oh. Tapi mereka tak rempit lah motosikal. Mereka rempit dengan kuda. Mereka naik kuda saya kata. Mereka boleh panah atas kuda. Naik kuda laju. Berdiri atas kuda. Piu. Dia panah musuh. Apa boleh? Naik atas motosikal. Panah boleh? Mana boleh? Aduh. Mereka naik kuda saya kata. Mereka boleh main pedang. Boleh bertetak dengan pedang mereka. Lagi hebat pada hamba. Tapi mereka pancu kuda nak pergi mana? Memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam. Hampa naik motor laju, hampa nak pergi hospital. Dia kata dia. Naik motor laju pergi hospital. Lepas tu saya kata saya tak ada aku nak balik. Aku ada kuliah subuh. Dia kata nak mengajak di pondok. Mereka marah kat saya. Tunggulah kami nak tajar lagi. Udah-udah. Maksud saya tuan-tuan, bagaimana kita nak gunakan minat anak-anak muda? Jadikan mereka sebagai ibadat. Nuh, daripada Pulau Pinang tuan-tuan, dia pergi Pulau Pangkok. Bila dia nak balik, dia telefon saya. Ustaz, kami nak singgah pondok ustaz. Saya tanya, berapa orang? Dia berkata, ada 50 orang. Tak apa, saya sembelih kambing, dia kata. Saya sembelih kambing, main singgah makan nasi tengah hari ni. Mereka pemain saya ambil kesempatan tuan-tuan menyedarkan anak muda tentang tentang makna kata peranan mereka anak muda bukan dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan sia-sia. Kamu ada mak, kamu ada pak, saya kata. Cuba bayangkan mak, pak, hampa belah hampa pada tapak kaki dua jari. Kalau mak, pak, hampa mati hari ni, hampa boleh tak jadi imam semayang mayat? Saya tanya dia. Kalau hampa tak boleh tolong mak bapa hampa kira leceh, dia kata. Yang teriak pada orang tuan. Mengikut laporan yang saya terima daripada makna kata lepas 50 orang, boleh kata separuh anak muda yang pergi menyertai konvoi itu balik-balik mereka pergi masjid tuan. Dia macam mana kita nak sedarkan anak muda, kita jadikan minat-minat mereka tu sebagai ibadat kepada Allah, kita olah makna kata dengan cara-cara Islam. Mudah-mudahan mereka boleh bantu. Jadi inilah dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah ni bukan semayang saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semayang aku, ibadat aku, urusan hidup dunia aku, urusan matiku semata-mata untuk Allah. Bila kita jadikan urusan kita semua tuan-tuan sekalian mengikut peraturan hukum hakam Allah, kita sertakan niatnya untuk Allah, ikhlas kerana Allah, maka dia jadi ibadat. Makan pun jadi ibadat. Mandi pun jadi ibadat. Berpakaian pun jadi ibadat. Kalau kena kaedah dan caranya. Itu maksud dia. Cari kawan macam tu. Dan adalah makna kata hemahnya, takluknya pada Allah Ta'ala. Ya. Terangkat daripada segala makhluk. Tak ada kerana makhluk, tak ada. Mak Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala. Kita fahamnya macam tu. Kan? Bukan kita faham macam mana pahaman yang duk ada ni. Kan? Ibadat tu semayang aja. Jadi kita menyembah Tuhan masa semayang. Masa makan Tuhan duk di mana pun tak tahu. Kulu minat tayyibat wa'malu saliha. Makan yang baik-baik. Kerjakanlah amal soleh. Kita makan tuan-tuan dengan adab-adab dia. Sertakan niat. Mudah-mudahan dengan makan aku ni aku dapat tenaga untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian kita menutup aurat. Niat nak menutup aurat kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja mencari rezeki yang halal. Kalau Allah Ta'ala bagi aku rezeki untuk keluarga aku, lebihannya aku nak guna untuk bantu Islam, bantu masjid, surau dan sebagainya. Maka insya Allah kerja buat kita tu semua dikira ibadat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Angkat kerana makhluk, kita letakkan kerana Allah. Tiada minta tolong dalam segala pekerjaan, dalam hajatnya, melainkan kepada Allah. Hajat kita banyak tuan-tuan. Cari kawan yang boleh bantu kita. Bila kita susah, dia nasihatkan kita. Jangan lupa Tuhan.
minta bantuan kepada Allah. Tuan-tuan terasa tak? Ada juga orang duk tanya saya. Sekarang ni katanya 200 kapal perang Cina berada di perairan Sabah. Tadi ni kita tengok dalam berita dalam Facebook, mereka punya kapal perang dah tembak kapal nelayan-nelayan Filipina menggunakan water cannon. Malah water cannon mungkin lepas ni peluru. Kita nak lawan mereka, kita pun kecil kan? Tapi kecil-kecil kita, tuan-tuan, kalau kita berani, kita jadi kuat kan? Walaupun kecil. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita sekali lagi bergantung hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, kalau takdirnya negeri kita diserang oleh komuni, siapa lari, siapa tunggu? Kita ni tunggu kan lari kan? Tuan-tuan kena hati-hati dalam hidup ni. Sebab itu kita jangan bila aman rasa aman, sampai bila-bila belum tentu keamanan daripada Allah. Wahara pun Allah bagi jadi juga. Allah uji dengan keamanan. Kadang-kadang kita bila aman, kita lupa Tuhan. Maka benda yang berlaku ni, tuan-tuan, memberi pengajaran pada kita. Dan ingat Allah Ta'ala, jangan lupa Tuhan. Dekatkan diri kepada Allah. Banyakkan munajat, minta tolong. Bila jadi perang, tuan-tuan, kita tak boleh berimpun macam ni lah. Elektrik mungkin dah tak ada. Air mungkin dah tak ada. Duit mungkin dah tak laku. Dia boleh jadi macam-macam. Sebab itu kita minta kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala makna kata selamatkan kita dunia dan akhirat. Dan, dia boleh jadi macam-macam. Semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi minta tolong segala hajat melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan tiada tawakul ia dalam segala pekerjaannya melainkan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari orang macam ni, boleh nasihat kita. Bila ada masalah, dia nasihatkan kita. Jangan lupa Tuhan, serah diri kita pada Allah. Wa fawwidhu min amri. Kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sungguhnya telah gugurlah manusia daripada matanya. Hati mata ni, mata hati dia tak nampak manusia boleh memberi bekas. Yang boleh membantu, boleh menolong hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada memandang ia baginya perbuatan, dan tiada menghendaki ia bahagian nafsunya. Itu dia. Maknanya dia, maknakan dia tidak meletakkan perbuatan dia tu sebagai bahagian. Aku ni tak ada perbuatan, aku tidak langsung boleh memberi bekas. Semua ni perbuatan Allah. Segala apa yang aku lakukan, semua bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak ada apa-apa bahagian. Dan adalah dalam segala amalnya berlaku atas yang dikehendaki oleh syarak. Apa juga dia buat, tindak tanduknya berpandukan syarak. Sama ada ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, semua berpandukan syarak, hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa pahala ni sah batal, bukan tak semayang aja, semua urusan. Yang kita yakin, inna syari'ata kullaha masalih. Sesungguhnya syariat ni semua membawa kepada maslahah, membawa kepada kebaikan. Dosa pahala ada, semua kerja buat kita terkandung di dalamnya hukum-hukum syarak. Jadi kawan tu banyak nasihatkan kita macam tu. Itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan segala amalnya berlaku atas yang dikenaki oleh syarak, daripada tiada taksir. Taksir ni kekurangan, buat elok-elok, tidak melakukan taksir, melakukan kekurangan. Cina kata cincai, tak ada cincai-cincai. Kita buat dengan elok, mengikut panduan-panduan syarak. Dan inilah dia kata sifat orang yang arif. Bagi orang yang arif, yang ma'rifah, mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tak tinggal hukum syarak. Syarak ni dijaga oleh elok. Hatinya bergantung betul-betul kepada Allah.
Ingatkan Allah, minta bantuan Allah. Dan orang yang muwahhid, yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada, cari depa sebagai kawan kita. Ingatkan kita hal-hal keagamaan. Dia banyak nasihat kita. Kan, tengok tentang keluarga kita, dia ambil tahu. Dia tengok anak kita, dia tegur, kan? Dia selalu banyak bagi nasihat kepada kita, bantuan kepada kita. Carilah kawan-kawan macam tu. Kawan dunia dan akhirat. Bukan kawan kerana nak berhutang, ya, bukan macam tu. Kawan yang sanggup tolong kita susah dan senang. Bukan kawan yang makna kata yang masa kita senang je ada berkawan dengan kita, kita susah dia tinggal kita, bukan macam tu. Kawan yang sehidup sematilah orang kata, senang sikit. Contoh yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tu macam tu. Dan kata Saidi Abdul Salam radhiyallahu an, barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia, maka sebenarnya adalah ia memberi kejahatan akan dikau. Kawan yang cerita dunia tak habis-habis, ini yang nak merosakkan kita. Jadi kalau kawan yang mencerita akhirat, memperingatkan kita tempat kembali kita, yang ni banyak memberi kebaikan pada kita. Dan barang siapa menunjuk ia akan dikau amal atas amal, maka asalnya adalah ia memberi Allah akan dikau. Itu dia. Kalau sekiranya kita dapat kawan, kawan ni menunjuk kita atas amal, amal ibadat. Macam mana amal ibadat yang betul? Macam mana niat-niat ikhlas? Macam mana sabar ketika menerima ujian? Macam mana bersyukur ketika mendapat nikmat? Kawan-kawan macam ni tuan-tuan banyak membantu kita, menolong kita. Dan barang siapa menunjuk ia akan dikau atas Allah, maka adalah ia memberi nasihat akan dikau. Itulah kawan yang bagi nasihat, yang biasa menunjuk kita atas Allah. Macam mana jalan nak mendekatkan diri kepada Allah, macam mana nak mendapat kasih sayang Allah, macam mana nak bertakarub kepada Allah, macam mana nak bermusyahadah dengan Allah. Kawan-kawan macam ni banyak membantu kita tuan-tuan. Kan? Kalau kita berjalan dengan dia, dia selalu ingatkan kita. Kan? Selalu ingat kita. Masa makan dia ingatkan kita. Kan? Kawan-kawan macam ni. Dan kata Abu Hasan radhiyallahu an, jangan engkau bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dirinya atasmu, maka yang demikian itu terlebih sangat jahat dia. Kawan yang melebihkan dirinya atasmu, dia suka bangga diri, dia suka bangga diri, mengangkat diri. Orang yang macam ni tuan-tuan, kita kawan tak elok. Lama-lama kita pun suka angkat diri. Kawan dengan orang yang suka merendahkan orang lain, lama penyakit suka peleceh orang, dia jangkit mai kat kita. Jangan berkawan dengan orang macam tu. Carilah kawan orang yang tawaduk, merendah diri. Bila dia merendah diri, kita pun jadi macam dia juga, merendah diri. Kita kawan dengan orang sombong, takut-takut kita pula jadi sombong. Itu dia. Kawan dengan, cari kawan orang yang suka mengangkat diri tu, jangan. Itu dia. Dan jangan dengan orang yang melebihkan akan dikau atas dirinya. Suka duk bangga diri. Maka dengan pekian itu, sedikitlah berkekalan. Yang berkekalan, kawan macam ni tak lama. Bila dia suka angkat diri, dia mengecik, mengandalah, lama-lama hilang. Berkawan dengan orang yang suka merendah diri. Kawan orang merendah diri ni, maka kita akan bersahabat lebih lama. Seronok kawan orang macam tu. Dan dia suka bawa kita berjalan menziarahi orang alim, menziarahi sahabat-sahabat yang baik, kan, berkawan dengan orang yang dekat, mendekatkan diri dengan Allah, insya-Allah. Saya satu hari tuan-tuan, ini cerita pengalaman saya. Saya ceramah di Sik Kedah. Satu orang dia mai jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, kalau ustaz mesej, pergilah jalan rumah saya."
Dua tiga kali saya ceramah, dia mai jumpa saya. Lepas ceramah dia jumpa saya, dia teringin sangat saya nak makan nasi rumah dia. Saya kata insyaAllah bulan depan saya ada satu ceramah di SID, di SID. Boleh jumpa sini, boleh kita pergi sama-sama. Lepas tu lah, saya mai awal sikit tuan. Dia cadang lepas makan nasi rumah dia, saya boleh pergi tempat ceramah. Berjanjilah jumpa satu masjid. Saya pun pergi lah rumah dia tuan-tuan. Rumah dia ni tuan-tuan, saya tak tahu sampai lah saya duk fikir balik di mana kampung dia. Nak pergi rumah dia tu, keliling tu macam parit. Nak pergi kena ada naik jambatan. Tapi jambatan ni berayun. Bukan titi biasa tu, titi pakai tali tu berayun. Aku yang takut jatuh bampui. Pilah tuan-tuan naik pergi rumah dia. Saya tengok rumah dia tuan-tuan, tak ada kayu yang beli saya rasa. Semua kayu hutan. Lepas tu dia punya lantai buluh bulat tu. Kelang duduk orang sakit kungkuk. Gitu. Saya pun naik lah. Kemudian tuan-tuan sekalian, masa makan. Yang tu saya meleleh yang mata tuan. Kita saya ni orang Pulau Pangkor. Tempat laut, ikan banyak. Tak pernah saya makan nasi tak ada ikan. Hari tu saya masih makan nasi tak ada ikan tuan. Sayur gobi ya. Sayur gobi tak ada ikan. Nasi pula sikit tuan. Anak-anak dia semua tengok perhati saya makan. Kan? Dia kata, dia pun tak ada makanan ke? Ke mana ke? Nasi tu pula tuan-tuan, beras tu beras perang. Beras perang ni saya kata bukan beras tu. Beras macam kalau tempat saya bagi makan ayam. Itu makanan dia pun tuan. Saya makan nasi tu meleleh yang mata. Inilah makanan dia pun hari-hari saya kata. Lepas tu tuan-tuan habis-habis makan, saya tengok lepas main maghrib ada budak-budak kampung main mengaji Quran. Allah dia baca Quran tuan-tuan sedap sungguh. Dia pun mengajak, isteri dia pun mengajak. Kalau kita jumpa orang macam ni tuan-tuan, baru kita sedar diri kita. Baru kita sedar, kita insaf rezeki yang Allah bagi kat kita. Rupanya di sana ada orang makan nasi tak berlauk. Ada orang makan nasi beras perang, beras usang. Beras usang orang panggil. Bila kita jumpa orang macam ni, baru kita insaf diri tuan-tuan. Tapi kalau kita berkawan orang bangga diri, aduh, cakap pun sombong, belagak semacam. Aduh, tuan-tuan sekalian. Jadi kawanlah dengan orang jenis macam ni, insya-Allah kita dapat muhasabah diri kita. Kan? Itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah taala dan kata Abu Hasan radhiyallahu an, jangan engkau bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dirinya atasmu, maka demikian itu tersangat jahat. Kalau kita biasa kawan orang macam ni, takut penyakit sombong angkuh tu berjangkit mereka kita. Dan jangan, dia kata, dengan orang yang melebihkan akan dikau atas dirinya, melebihkan dikau atas dirinya. Itu pula kaki jek pula dah. Duk bangga, duk ampu tau, jenis ampu. Yang tadi bangga diri, yang ni suka mengampu kita. Allah, jek kau tak boleh tuan, boleh jek. Macam kita beli kereta kan, ada jek, semua kereta ada jek kan. Bila kita guna jek, tayar kita pecah. Takkan jek hari-hari, pagi jek, petang jek, tu mengarut. Jek ni boleh tengok kereta. Kereta kancil, jek kancil ya. Ni kereta kancil, jek lori. Terangkat empat tayar. Orang kaki puji ni tersalah tuan. Kaki mengampu. Dengan perkara. Menyusahkan kita. Saya dulu tuan. Ada mereka duk tawar diri bawa saya ceramah. Tapi mereka mengampu lebih. Saya pun tak selesa. Balik-balik ceramah tu. Allah ustaz. Saya kira tadi ustaz ceramah 20 kali orang takbir. Dia tukar kira. Bila kita kawan orang macam ni, kita tak nampak kelemahan kita. Dia cerita kita bagus semua. Kita berkawan ni orang yang boleh tegur kita, boleh nasihat kita. Kita kelemahan kita, kita tak nampak.
Orang nampak kelemahan kita. Kawan tu nasihatkan kita, tegur kita, ah tu okey. Ini semua puji. Tapi tak ada yang tak, tak ada yang tak betul. Ini mengarut saya kata, dia terlebih puji ni. Ha, jangan macam tu. Dia boleh merosakkan kita juga. Maka demikian itu, sedikitlah yang berkekalan. Ha, maka kawan macam ni tak lama. Dan bersahabatlah engkau dengan orang yang sebabnya menerangkan hati musyahadahnya, membukakan segala yang raib. Apa musyahadah? Orang yang boleh bantu kita sentiasa ingat kat Tuhan. Apa-apa ingat Tuhan, dia panggil musyahadah. Syuhud hati, pandang hati kepada Allah dalam segala hal, terutama ketika beribadat. Tuan-tuan boleh tunjuk, boleh dicontohkan kita semayang. Allahu Akbar, bangkit tengah malam semayang tahajud. Ambil wuduk, semayang tahajud, buatlah dua rakaat ke empat rakaat. Rasulullah kata, anta abudallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Macam mana kita nak lihat Allah sedangkan Allah tak nampak? Syuhud yang paling rendah, tuan-tuan, pandangkan af'alullah, perbuatan Allah dalam perbuatan makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah juga menjadikan perbuatan kamu. Zahirnya kita yang semayang, hakikatnya yang kita semayang semata-mata dengan pertolongan Allah, taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Allahu Akbar, tak terangkat tangan aku melainkan dengan pertolongan Allah. Bayangkan di hati. Tak terbuka mulut aku nak kata Allahu Akbar melainkan Allah. Tak terlintas di hati aku saja aku semayang tahajud dua rakaat melainkan Allah. Tak terlintas di hati melainkan Allah yang lintaskan. Daripada takbir sampai salam, tuan-tuan nampak macam tu. Itu namanya musyahadah. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh capai tahap musyahadah, kamu ingat yang Allah melihat kamu. Perasaan hati kita, Allah memandang kita ketika ibadat, itu namanya muraqabah. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi kita yakin Tuhan duk perhati kita. Itu nama muraqabah. Macam tuan-tuan bawa kereta, bawa kereta di lebuh raya tu, kawan yang bertentangan dengan kita bagi lampu. Dia bagi lampu, cap-cap bagi lampu. Hampa faham apa? Apa yang tuan-tuan faham? Kita faham depan tu ada speed trap, ada kamera polis. Tuan-tuan nampak tak kamera polis? Tuan-tuan tak nampak, dia menyorok balik pokok sawit. Polis duduk belakang pokok sawit, tuan-tuan tak nampak. Tapi dengan signal tu, tuan-tuan yakin tuan-tuan sedang diperhati. Nak lari laju lagi, lapak mampu. Itu namanya muraqabah. Tuan-tuan mengaji sifat 20. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni ada sifat inkisyaf. Sama basar ilmu. Ini inkisyaf. Sama Tuhan, Tuhan makna kata Tuhan mendengar. Dengar apa? Apa yang kita baca dan semayang. Bersifat basar. Apa basar? Melihat. Tuhan lihat apa? Dia perhati perbuatan kita dalam semayang. Tuhan bersifat ilmu. Apa makna ilmu? Tuhan mengetahui apa yang terlintas di hati kita. Innahu alimun bizati sudur. Perasaan kita, perbuatan kita diperhati oleh Allah. Kita sedar yang kita, percakapan kita didengar oleh Allah. Kita sedar yang hati kita lintas, semua Tuhan tahu. Itu namanya bermuraqabah. Jadi kawan main nasihat kita tentang musyahadah, muraqabah, pertingkatkan ibadat kita, cantikkan ibadat kita. Jenis orang yang macam ni, dia banyak membantu kita dalam ibadat-ibadat kita. Kawalah dengan orang macam ni, kata Tok Syekh kita tadi ni. Dia sebut macam tu.
Orang macam inilah yang banyak boleh memberi, makna kata bantuan, pertolongan kepada kita dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia kata. Itu dia. Kawan orang macam ni, orang macam ni banyak membantu kita. Ya. Bermusyahadah, membukakan segala yang ghaib. Yang ghaib ni yang tersembunyi. Satu aib, satu ghaib. Kenapa kita tak nampak yang ghaib? Kerana ada aib. Seseorang yang Allah kasyafkan dia, buka mata hati dia, dapat melihat yang ghaib. Kerana dengan sebab nur yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati. Inna nura iza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Nur bila masuk hati, hati itu lapang dan terbuka. Kalau nur tak masuk, sempit, tertutup. Bila nur masuk, ibarat tuan-tuan berjalan di waktu malam, tuan-tuan bawa torchlight, terang nampak. Saya 72 tahun. Mak bapak saya meninggal umur 74. Kalau saya mati umur 74 macam mak pak saya, saya cuma ada 2 tahun ni lagi. Kalau mata hati saya terang tuan-tuan, saya nampak kematian dah makin dekat. Keyakinan tentang kubur, tentang kematian makin bertambah terang. Walaupun kematian tu apa yang berlaku lepas kematian benda-benda ghaib, tapi kalau mata hati saya terang, saya yakin tuan-tuan. Yakin dengan kubur, yakin soalan muka dan nakir, yakin nikmat kubur, yakin azab kubur, ni semua benda ghaib. Tapi kalau Allah tuangkan nur dalam hati kita, kita yakin. Keyakinan inilah tuan-tuan sekalian menakutkan kita untuk melakukan maksiat, membawa kita meningkatkan ibadat kita kepada Allah. Pasal apa kita tak apa yakin? Sebab hati kita kotor tuan. Hati yang kotor tak layak masuk nur. Bila nur tak masuk, hati kita gelap, tak nampak benda ghaib. Jadi untuk mendapat benda ghaib, kita nak nur masuk hati. Nur kita boleh, nur boleh masuk ke dalam hati kita bila hati kita bersih daripada benda-benda yang aib. Selagi jiwa kita ada sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, takabur, riak, sombong, semua benda-benda ni mengotorkan hati. Bila hati kita kotor, tak layak menerima nur daripada Allah. Bila nur tak masuk tuan-tuan, selama itulah hati kita gelap. Jadi itulah makna kata orang-orang yang macam ni, dia sentiasa nasihatkan kita macam mana nak bersihkan hati untuk melayakkan hati kita dimasuki oleh nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya tuan-tuan, bersahabatlah dengan orang yang boleh membantu kita, membantu kita meningkatkan amal ibadat kita, menolong membantu kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita bersahabat dengan kawan-kawan yang boleh merosakkan kita. Tambahlah usia kita ni dah ujung-ujung. Dah senja kita ni, senja sangat dah ni. Carilah kawan-kawan yang banyak boleh membantu kita supaya kita bahagia di akhirat nanti. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara mereka yang mendapat lindungan arasy, orang yang bersahabat bertemu mereka itu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia mereka itu? Kawan-kawan yang boleh membantu kita, makna kata membaikkan diri kita insya-Allah. Itulah lebih kurang yang dapat disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita sahabat-sahabat yang boleh membantu kita mengelokkan perjalanan hidup kita menuju akhirat ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alayna bizunubina
Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana. Tawaffana muslimin walhiqna bisalihin waghfir lana waliwalidayna walimashayikhina walilmuslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.